Malam di Brian Toys, guys. Di sini saya akan mengulik untuk box dari Matchbox seri lot D 2018. Dan berikut adalah ini dia. Oke, kita langsung kupas satu-satu ya untuk mempersingkat waktu. Oke, yang pertama ada 62 Volkswagen Beetle. He's a really cool figure. Keren ya, figur diecast-nya nih ya. Warnanya biru, guys. Sesuai dengan detail yang ada di card-nya. Birunya oke banget, keren banget. Dan tertulis Battle di belakangnya tuh ya. Iya, Battle. Battle. Warnanya biru. Satu box isinya 24, guys. Untuk yang matchbox, jadi buruan aja. Dan sangat worth it banget untuk kamu koleksi ya. Ini dia yang pertama. Oke, untuk yang Battle. Lanjut ada di belakangnya ada X-Scanner. Police X-Scanner Mobile. Keren banget ya guys, birunya. Detailnya oke banget sesuai dengan card-nya. Gokil. Real cool untuk series Matchbox Lot D 2018. Sepertinya guys ya. Polis ini mah mobile. Lanjut lagi ada Sense Rider. Ini kayaknya pernah kita ulas ya di seri-seri Matchbox sebelumnya. Ternyata di seri ini dia muncul kembali. Sense Rider. 55 tertulis. Ini seperti buat kayak ATV gitu ya modelnya ya. Depannya kayak gini. Belakangnya. Oke. Lanjut lagi di belakangnya ada Hellcat. Nah, ini juga pernah kita ulas ya di seri yang dulu. Ada ini sepertinya Hellcat. Ini untuk alat-alat berat ya, untuk pembuatan gedung-gedung ya. Seperti ini Hellcat. Untuk alat-alat berat. Ada juga yang paling fancy, keren banget ya. Volkswagen tipe 34 Karmann Ghia. Depannya gokil banget. Bisa dilihat ya guys. Belakangnya sangat detail banget. Di situ tertulis apa ya? Fun to drive. Keren banget guys warnanya ya, fancy banget. Someday I will have this car, really cool. Di belakangnya ada apa lagi? Ada MBS Excavator. MBS Excavator ya, pernah diulas juga ini kayaknya di series. Jadi bisa digerakkan guys, pengaitnya itu ini, keren banget. Birunya, detailnya asik banget ya guys. Oke, lanjut lagi di belakangnya ada apa lagi? Ada, attack track. Waduh, ada ini ya karetnya ya. Membawa roket gitu modelnya, mobilnya hitam banget, ngedop banget ya. Gitu suaranya. Warna roketnya merah ya, sesuai dengan gambarnya ya. Asik. Real cool. Lanjut lagi ada di belakangnya Garbage Culper. Ini tempat sampah nih ya, di luar negeri kayaknya seperti ini ya tempat sampahnya ya. Kalau di Indonesia kok nggak sketchy ini ya, keren banget ya. Fast and fun. Fast and Fun ya, FF, bukan Fast Furious ya, tapi Fast and Fun. Detailnya ya keren banget guys, kau bisa lihat atasnya seperti ini, keren banget. Belakangnya seperti ini, gokil. Dan ini mungkin paling mahal ya untuk seriesnya yang di
2018, yaitu mobil Land Rover 90 karena cuma satu. Dan vintage banget, guys. Dan ini sangat detail banget. Keren banget, guys, depannya. Jadi satu boxnya cuma ada satu doang ya, ini doang. Wah, gokil, keren-keren. Really cool. Really cool. I love that. Oke, biru hijaunya ya. Cool, really cool. Belakangnya ada apa? Ada 95 custom Chevy Fun. Wah, warnanya emas gitu ya, guys. Warnanya seperti ini, guys. Belakangnya motor ya. Ada motornya. Nempel gitu ya. Seperti mengingatkanku dengan kargo series ya. Ini dia, Mayo. Mobil Mayo. Nah, ini apa ini? 95 Chevy Fan. Really cool matchbox. Keren banget detailnya, guys. Kau bisa lihat ya. Oke. Di belakangnya ada 16 Fiat 500X. Keren banget ya. Depannya orange. Ini matchbox paling keren ini ya, untuk seriesnya di D2018. Jadi kamu cepat buruan cari ya. Satu boxnya isinya ada. Nah, tapi kalau nggak mau nyari ya udah beli di Bentos aja. Keren banget ya. Bisa lihat ya depannya. Really cool. Ini keren banget ya. Belakangnya lagi ada Plowerizer. Ya, ini alat-alat berat ya untuk mengeruk pasir ya. Detail banget. Ini warnanya seperti itu. Besi-besinya ini besinya bersih banget ya. Kalau di sini kator ya, ini besi-besi banget. Ya, bagus banget kuratannya. Kau bisa lihat kuningnya ya. Hitamnya, wah, sip. Sesuai dengan detailnya ya. Belakangnya ada lagi Ford panel fan. Nah, Speedy Express. Ini sepertinya untuk ngantar-ngantar paket ya, nih ya. Seperti ini. Seperti ini ngantar-ngantar paket ya. Oke, Speedy Express panel fan. Cool, warna putihnya ya depannya. Wis, detailnya keren banget abis. Ya, di belakangnya lagi ada H2O Glider Ocean Research. Ini mungkin adalah yang bagian ini ya, di pantai-pantai ya. Penjaga pantai nih ya, mobilnya nih. Hovercraft. Sekian guys, depannya. Belakangnya ini dia hovernya gitu. Nah, craftnya bagus banget, guys. Ford Expedition. MBX tertulis merahnya, keren banget ya. Warna merahnya, terus ada gambar apa itu ya? Orang naik ATV ya, loncat gitu. Really cool, I love this set. Belakangnya ada Sonda Shredder. Keren banget. BX Sonora Endurance. Depannya seperti ini, guys. Belakangnya seperti ini. Hijaunya keren banget, Shredder tulisannya ya. Oke. Nah, ini untuk set ini saya dapat yang kembar-kembar nih ya. Untuk kembar-kembarnya apa aja sih kalau boleh tahu ya, untuk yang series ini. Dan ternyata ada ini. I'm so lucky, guys. Plymouth PC Sedan Police Matchbox. Coklatnya keren banget, guys. Kayak ini mobil-mobil zaman dulu ya, zaman-zaman gangster-gangster gitu ya. Kayak kalau kamu pernah nonton film Live by Night, filmnya si
si Batman itu siapa itu namanya ya, itulah ya pokoknya ya, ini keren banget nih. Ben Affleck ya, ini dia mobilnya nih. Sama warnanya coklatnya keren banget, depannya keren banget. Ini adalah set paling keren. Lanjut lagi, ada di belakangnya ada Jeep Wagoner merahnya ya, atasnya keren banget. Woo, really cool, I love. Keren banget, keren banget, keren banget guratannya ya. Kayak surf and turf ya, yang di seri Hot Wheels. I'm so lucky dapatnya lagi Jeep Wagoner. Sama ya. Kartnya 65 anniversary. Gila, 65 tahun sudah ya Matchbox ya. Ada Honda Civic, gila, hatchback. Wah, Honda Civic warnanya. Depannya keren banget. Woo, I'm so lucky, guys. Ini keren banget. Ini keren banget, guys. Kamu harus punya nih. Lanjut lagi, ada Honda Civic lagi. Ini warna telur asin ya, biru telur asin ini. Dan yang terakhir adalah Yamaha SGR 950. Ini dia mobilnya. Ini kayak zaman-zaman ini ya, mobil-mobil ini kayak motor-motor Captain America ya. Ini modelnya nih. Ini. Gokil. Nih. Oke, berikut itu aja ya Matchbox untuk series D2018. Saya doakan sukses semuanya dan ditunggu untuk reviewnya. Saya masih ada lot A, cuma untuk next episode ya. Ditunggu aja, guys. Jangan lupa di comment, share, subscribe ya, guys. Karena ini infonya keren banget. Dan jangan lupa belanja di Brand Toys. Dan selamat berburu di malam minggu. Ciao. You can do it. Woohoo.